Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Pada video kali ini gue pengen bahas lagi event Esmeralda, dan di sini gue udah mendapatkan 35 koin harapan dengan mengikuti semua event, yaitu event yang kemarin bersiap untuk bertarung, terus event yang dari mana tuh? Mana sih? Ini koleksi Esmeralda ini dapat, terus terakhir penyerangan Ceroli. Itu udah gua ambil semua di sini, ditukar ini udah nggak ada ya poin Esmeraldanya. Jadi kita total dapat 35 dan kita sekarang bisa gacha coy. Oke, kita mulai dari putaran pertama. Ini gua belum pernah gacha sama sekali dia dari awal. Kita mulai dari putaran pertama, dapat apa nih coy? Good up. Oke, kita langsung 3 biji putar. Kemudian dapat games ya. 2000 lumayan cuy. Ampas cok. Lagi putar lagi. Sisa 28. Ih, ih. Parah sih. Parah jarumnya. Ayo bisa yuk, bisa yuk. Lagi. Dapat gak? Dapat. Ih, apaan sih? Apaan sih jarum? Kampret. Ayo. Ih. Ih. Udah 3 kali loh gua di prank sama jarum-jarum ini loh. Ayo bisa yuk. Rasanya pengen gua tiup nih jarum anjir. Parah, parah. Terus. Lumayan sih ini, kalau ini lumayan. Fragmen peti itu lumayan sih. Aduh. Ayolah, sisa 10 coy. Berapa sekali loh. Ih. Aduh, gemes banget gue loh. 35 nggak ada yang dapat loh. Astaga. Tuh. Apa sih anjir? Aduh. Dapat. Ini menit-menit terakhir dapat games anjir, anjir. Alhamdulillah. Satu lagi. Dapat. Aduh, enggak apa-apa dah. 15 jam lumayan. Dan ya, gua dapat apa namanya dekorasi dan juga apa namanya tema kota ya. Kita coba dulu tema kota ini, terakhir tema kota Esmeralda ya, itu piramid, dan itu juga nambahnya itu buffnya itu juga archer ya. Ini kava ya, defense kava ya. Sekarang itu defense archer. Oke, kita pakai, kita lihat temanya gimana. Lumayan ya, lumayan bagus ya, lumayan lah. Oke, dan sekarang kita coba gacha lagi guys, karena di 45 ini kita dapat lagi dari commander 10, dan kita bisa beli dari sini guys. Kita bisa beli 450, tadi kita dapat 2000 gems, kita pakai dulu ya. Jadi total kita keluarin 2500 gems. Oke, kita pakai, terus kita beli guys. Nah, ini 4500 gems kita pakai, kita beli semua guys. 9. Oke, dan kita putar 3. Mudah-mudahan speed up lah. Tongkat peti ini, peti perlengkapan. Ah, apalah. Ayo lagi. Bisa yuk. Aduh. Sekali lagi. Ah, dapat satu doang guys. Satu. Oke. Apa dapat apa, dapat apa? Ada speed up dan 15 jam lumayan. Oke, guys ya, kita dapat lagi jadi commander 10 biji lumayan. Sekarang kita punya berapa? Mana sih kolek? Ada salah, cok.
kita punya 34 ya. Oke. Kita lihat dulu di sini apa nih yang kita bisa dapat. Dapat set up. Terus di sini ada berburu sejarah ya guys ya. Ini ada 99 palu gua, kayaknya cukup sih. Tapi gua lihat dulu di sini ada 10, di sini 10, di sini 10. Kayaknya gua bisa next gua bakal event ini dah. Karena kita bakalan ngambil lagi guys yang apa namanya? Yang kemarin kita butuh aksesoris apa ya? Ada Windows Cars. Sama ini nih, stadion kuno. Kayaknya gua nambahin ini dulu. Buku ini dulu. Kayak buku dulu deh. Kayaknya gua kayak karena gua udah punya buku, guys. Mana sisa buku gua berapa ya? Buku mana sih buku? Fragment buku. Mana ya guys ya? Oh, 24 sisa dikit lagi. Sisa 6 lagi, gua butuh 6 buku, cok. Emang di sini dapat berapa sih? 6 ya. Pas banget nih. Dapat kita, cok. Dapat. Oke, kita ke next konten aja. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang nonton, dan inilah kita udah review tema kotanya, naikin defense archer. Dan see you in the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.